Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke muka bumi bukan diciptakan begitu saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga membekali mereka dengan beberapa bekal. Hal ini dipertegas dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan bahwa tatkala umur manusia 4 bulan di dalam kandungannya, di dalam kandungan ibunya, maka Allah mengutus malaikat. Summa yursalu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat ke janin ibunya, kemudian fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh. Summa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizkihi, mencatat tentang rezekinya. Wa ajali, tentang ajalnya. Wa amali, tentang perbuatannya ketika hidup. Wa syaqiyun am sa'idun, tentang dia bahagia ataupun dia menderita ketika di dunia. Kita Allah ciptakan ke dunia dengan beberapa bekal tadi. Dan di antara bekal-bekal tadi akan Allah minta pertanggungjawabannya ketika kita menghadap Allah kelak di hari akhir. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abi Nadlah, Ubaid berkata, Rasulullah SAW berkata, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba dari persidangan di hadapan Allah sampai ditanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang nikmat umur, tentang nikmat waktu yang Allah berikan, kemana dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, tentang nikmat ilmu, tentang hidayah yang Allah berikan, kemana dia memakainya. Wa an malihi fi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia menghabiskannya. Wa an jismihi fima abla, dan tentang nikmat tubuh, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kemana dia menghabiskannya. Dari 4 pertanyaan ini, yang menarik adalah tentang pertanyaan mengenai harta. Allah menanyakan 2 hal, dari mana didapat dan kemana dihabiskan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa harta bisa kita usahakan dengan cara kita sendiri. Mau kita usahakan dengan cara yang benar ataupun kita usahakan dengan cara yang salah, maka Allah mengembalikan kepada kita. Maka itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Kemudian banyak di antara kita yang kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Bukan berarti ketika kita kecewa kepada Allah, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kita tidak mengetahui Allah yang Maha Pemberi rezeki. Cuma sebahagian kita masih belum tahu bagaimana sifat Allah Sang Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki tersebut. Harusnya kita juga mengetahui sifat-sifat Allah yang lain, bahwanya Allah itu alim, Allah itu Maha mengetahui, bahwa Allah itu tidaklah menzalimi hamba-Nya. Kalau kita mengetahui Allah itu alim, maka kita akan menyadari bahwa Allah tidak akan pernah tersalah dalam memberi rezeki. Bahwa Allah tahu apa kebutuhan hamba-Nya. Maka tatkala kita bisa menyikapi itu dengan baik, maka kita akan bisa menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan diwafatkan sampai rezeki itu ditunaikan seluruhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dikatakan, la tamuta 'abdin, tidak akan meninggal seseorang hatta yastawfa rizqahu, sampai rezekinya dipenuhi seluruhnya. Maka tidak akan pernah kita meninggal sebelum hak kita, sebelum rezeki yang Allah tentukan kepada kita Allah tunaikan seluruhnya. Kemudian Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai sang imam, kenapa engkau begitu tenang menjalani kehidupan? Maka sang imam menjawab, dari empat jawaban beliau menjawab salah satunya, alim tu anna rizki la yakhuzuhu ghairi fa ana mutmainun bi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka aku merasa tenang akan hal itu. Maka aku hanya fokus memikirkan bagaimana aku mendapatkan rezeki itu dengan cara yang benar. Kita tahu bahwa Allah lah yang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, tapi kita sering keliru tatkala mengusahakan rezeki itu tidak mengusahakan dengan cara yang diridhoinya. Kita mengusahakan rezeki itu tidak dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara kita yang keliru tatkala dalam mengusahakan rezeki tersebut. Kemudian pemirsa ICBS TV yang dirahmati oleh Allah, tak kala kita tahu bahwa nikmat harta akan dipertanggungjawabkan, maka sudah semestinya kita mengusahakan harta itu dengan sebaiknya. Sudah semestinya kita memakai harta itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul mengajarkan kepada kita, ada beberapa cara yang bisa kita tempuh, ada beberapa cara yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola harta kita dengan baik. Kata para ulama,
Sesungguhnya muara dari harta itu cuma tiga. Pertama, habis begitu saja. Kedua, diberikan, dipindah tangankan kepada orang lain dalam berupa hadiah. Ketiga, kita wariskan kepada anak keturunan kita ketika kita wafat. Ketika harta itu kita habiskan begitu saja, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ketika harta itu kita pindah tangankan ke orang lain, sama, kita tidak, belum tentu akan mendapatkan manfaat apa-apa. Dan ketika harta itu kita wariskan ke keturunan kita, belum tentu keturunan kita akan mengirimkan pahala buat kita. Belum tentu keturunan kita akan mendoakan kita kelak di hari akhir. Maka cara paling aman menyisihkan sebagian harta kita untuk bekal kita kelak di hari akhir adalah dengan menitipkannya kepada Allah, dengan menabungnya di rekening-rekening yang Allah sediakan. Dalam sebuah hadis, Rasul menjelaskan kepada kita ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mengelola harta dengan baik. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba tatkala dia telah terbaring di kuburnya, tatkala dia tidak bisa lagi mengusahakan amalan apapun. Apa yang 7 itu? Yang pertama, man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kedua, au ajro nahron, orang yang mengairi sungai, yang membuat pengairan yang airnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang ketiga, au hafiro bi'ron, menggali sumur sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang keempat, au ghorasa nakhlan, menanam kurma atau menanam buah-buahan yang buahnya bisa dinikmati oleh orang yang lewat, yang batangnya bisa dipakai untuk berteduh oleh para musafir. Yang kelima, au bana masjidan, membangun masjid. Yang keenam, awwaratha mushafan, atau mewariskan Al-Qur'an kepada generasi setelahnya. Mewariskan Al-Qur'an tidak mesti dalam bentuk mushaf. Mewariskan Al-Qur'an bisa juga dalam bentuk kita menyiapkan generasi-generasi penghafal Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, autaraka walidan sholihan yastaghfirullah, atau meninggalkan anak keturunan yang soleh yang akan terus mendoakannya. Dari 7 amalan yang dicontohkan oleh Rasul tadi, 5 di antaranya itu berkaitan dengan harta. Maka sudah sepatutnya kita meneladani, mengikuti petunjuk yang Rasul berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan harta kita dengan baik, dan kita bisa menyisihkan sebagian harta kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah kelak di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.